Sekarang saya mau cerita tentang Yovie Widianto. Saya tahu ini anak jenius dari dulu. Dia luar biasa. Saya satu SMA dengan Yovie dan kita sahabatan lama. Angkatan tahun? Gak usah dibilang angkatannya. Kak Hedi gitu amat. Dia kerjaannya main mulu. Gak pernah belajar tapi tetap aja ranking satu. Mainnya main gimana? Yang main sekitar sekolahan, ngeband, macam-macam. Main gundu. Ya itu lu. Terus satu waktu kita punya kebiasaan nongkrong di pinggir jalan. Jadi di situ banyak jajanan pasar. Yovie tuh demennya singkong rebus, tahu, pedes ya Yovie ya. Siap apa. Macam-macam kayak gitu. Terus satu waktu banyak angkot yang lewat. Nah di belakang angkot-angkot itu banyak stiker yang lucu-lucu. Ada jangan ketok-ketok kaca, kutunggu jandamu. Terus ada lagi, itu aduhai manisnya. Terus saya bilang sama Yovie, Yov bisa bikin lagu gak dari kata-kata aduhai ini? Kalau lagu bagus dari kata-kata bagus, itu lumrah, itu biasa. Biasa ya, biasa. Tapi ini kata, saya gak yakin waktu itu. Aduhai sih. Maksudnya aduhai itu. Aduhai manisnya, Yov bikin lagu Yov. Agak norak sih maksudnya. Agak norak. Jangan sedih. Di album kita pertama, lagu aduhai, kata aduhai jadi sebuah lagu dan lagunya adalah berdebar detak jantung, lihat senyumnya. Ketika jemariku tekan tuts piano, berulang saling curi pandang kita berdua. Ku hela nafas hati terus bicara. Aduh, aduh, ini apa? Aduh, hai gundah rasanya. Tak ku hindari indah bola matanya. Tuhan betapa cantiknya kau ciptakan dia. Aduh, aduh, ini apa? Aduhai gundah rasanya. Tetapi saat dia tepat di depanku, keringat dingin membasahi seluruh wajahku. Sekali lagi, Yovie Widianto. Oh, 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 oh,
betapa cantiknya dia. Aduh, aduh.